video yang sesuatu sangat-sangat beda daripada sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita di studio aja, yes, kali ini kita jalan-jalan sambil nonton konser. Mantap. Ini gue OTW dari Bekasi. Jadi lumayan jauh ya, Bu, kalau menuju ke arah pastinya tuh kita mau nonton konser di Ice BSD, nonton konsernya Red Velvet. So, langsung aja ikuti perjalanannya. Yuk. Finally, akhirnya gue udah sampai di Ice BSD. Ini gue ada di Hall 10 ya teman-teman. Dan sebagai informasi aja, ini sepanjang perjalanan sepanjang vlog ini gue tuh bakal pakai Samsung Galaxy S23 Ultra. Kenapa? Karena ya seperti kita tahu, kalau yang namanya kita tuh konser, pasti kita nggak boleh bawa-bawa kamera ini itu ya. Karena selain emang nggak boleh, ribet juga kan, kamera profesional. Jadi lebih enak tuh pakai smartphone yang mumpuni ya, terutama untuk bagian zoom-zoom-zoom-zoomnya. Itu udah paling bener, paling epic pakai si S23 Ultra ini. Kayak belum ada obatnya lah ya. Dan ini gue tuh ketemu sama teman-teman lain. Jadi sejatinya gue tuh nonton Red Velvet ini bareng teman-teman tech reviewer lain. Ada siapa aja? Ingat gak ya? Nah, ini dia. Kenalkah bapak ini? Halo teman-teman. Halo. Oh my god, Bapak Jimin. Harus histeris gitu ya? Bukan ya, bukan. Salah. Yes, gimana? Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Sarangyeo. Sebutin 5 personelnya deh. 5 personelnya. Satu. Wendy. Wendy itu paling favorit lo. Wendy paling favorit. Oke, kalau gue kayaknya kalau nggak Irene, siapa lagi satu lagi tuh? Irene, Joy. Joy. Yes. Tapi kayaknya Joy nggak datang ya hari ini ya. Oh iya, Joy nggak datang. Pokoknya kemarin lihat gosipnya cuma ada 4 yang datang personil ya. Oke, thank you mas. Thank you. Dan sekarang kita bakal lihat ada siapa aja lagi. Ini ada Mbak Penny. Sama, lagi nge-vlog juga. Mbak Penny. Hai. Ini kenapa gue sekarang ngomongnya karena takutnya kejadian kayak kemarin ya di Raisa. Kita berbisa tempat duduknya. Oh, iya benar. Jadi mumpung ketemu. Ini kayaknya kita juga bisa ya? Nih tempat duduknya tuh, nih. Kan bisa lagi deh ya. Udah lah ya, enggak apa-apa ya. Yang penting kita tetap bisa deket nontonnya pakai S23 Ultra. Yo, bisa zoom. Lo bisa zoom-zoom nanti. Kalau kangen lo tinggal zoom-zoom gue. Oh, gitu ya. Masalahnya sebelah mana nih, Mbak? Jadi gimana? Red Velvet apa yang lagu paling lo apa ya? Paling gue mendengar di telinga yang, gitu. Yang lagi psycho lah ya, Mbak. Enggak apa-apa ya, kita bakal seru-seruan malam pokoknya. Pakai si S23 Ultra ini ya. Oke, Mbak. Bye. Yuk, kita jalan lagi. Oke, kita langsung masuk menuju ke dalamnya. Selamat siang, izin ya. Saya kencangin dikit nggak apa-apa. Oh iya, oke. Oke, terima kasih. Nggak di scan-scan, di dalam? Di dalam baru di scan. Oke, thank you. Oh,
Wow, openingnya benar-benar bikin semangat ya. Ini tadi gue tuh manfaatin 10 kali optical zoomnya. Benar-benar yang jauh itu terasa dekat nggak sih? Dan sebenarnya di saat perekaman videonya kita juga bisa berpindah-pindah lensa dengan simple. Mau pakai ultra wide, main kamera hingga 10 kali zoom tanpa harus stop videonya. Benar-benar simple dan instan. Oke, sebagai informasi, Galaxy S23 Ultra ini buat perekaman videonya tuh bisa disettingan 4K 60fps hingga 8K. Kebayang gak tuh detailnya? Saran dari gue sih sesuaiin aja sama momennya ya. Mau lebih epic, kita tuh juga bisa manfaatin Pro Video. Ini gue setting di 4K 60fps, terus gue pakai lensa tele 10 kali zoomnya, atur sedikit exposure-nya, dan sebenarnya juga bisa atur lain-lainnya sih, dan hasilnya bakal epic banget kayak gini. Gak ada lawan lah buat saat ini. Canggih bener, cuma pakai smartphone aja udah terasa kayak pakai ala-ala kamera profesional gitu gak sih? Keren! Nah, kemampuan zoom tadi tuh selain udah epic buat perekaman videonya, tentu gue manfaatin juga buat foto-foto. Sebenarnya Samsung ngasih opsi hingga 100 kali zoom ya teman-teman, tapi gue pribadi sih kayak lebih nyaman, lebih maksimal gitu ya di 30 kali zoom aja. Gue salut sih sama imaging prosesnya yang buat hasil foto itu jadi cakep. Bener-bener fitur nektografinya tuh terbukti ya buat fasilin foto lebih tajam, meski ya kalian tau lah di kondisi saat konser tuh ya gelap-gelap gimana gitu. By the way, kalau nemu foto bagus tapi ada shadow ataupun objek yang mengganggu kayak gini nih, itu sebel banget gak sih? Tapi untungnya sih sebelum posting sosial media, gue tuh ngeh dan tinggal hapus aja dengan cara yang simple banget tuh. Jadi cakep kan? Setelahnya langsung deh gue upload di Instagram. Oh ya, sebenarnya ada juga beberapa mode kamera lainnya yang bisa kalian kreasiin aja. Ini kayak contohnya tuh ada director view. Ini tuh bakal kepake banget sih buat tambahin momen konser menggunakan dua kamera secara sekaligus. Sampai jumpa di video selanjutnya.
nonton konser indoor cukup terasa gitu ya suaranya ya, dibandingkan dengan yang kemarin kita nonton di GBK. Ini suasananya kayak gini kalau lebih keramaiannya ternyata rame juga teman-teman. Sekarang bakal gue flip ke kamera belakang ya, dan teman-teman bisa lihat betapa ramenya konser kali ini. Ya ternyata konser Red Velvet ini juga lumayan rame banget. Tadi gue untung banget, thank you banget Samsung, gue dapet tempat yang posisi yang lumayan oke, okay, kece banget, duduk dengan posisi ngambil gambar kayak gitu. Cakep banget kesan. Ini gue dan teman-teman yang lain nih pada kemana ya? Oke, ini suasana pas keluar kayak gini lama-lama gitu. Banget pas pakai si Galaxy S23 Ultra ini buat kebutuhan nonton. Benar-benar kayak udah senjata yang ampuh banget lah. Pas kalau kalian tuh mau kebutuhannya kayak nonton konser pas walaupun agak jauh ya, walaupun jarak memisahkan, tapi itu oke okay banget karena hasilin foto dan video yang epic. Ini ngomong-ngomong gue sekalian tes video malamnya teman-teman. Sambil ya lihat teman-teman yang lain sebenarnya ini sambil foto-foto gitu ya. Biar teman-teman bisa lihat kemeriahannya. Ini padahal udah sekitar setengah jam berlalu tapi masih rame ya guys. Jadi saran gue sih buat teman-teman yang mau nonton konser bisa aja pakai smartphone ini. Gue rekomendasiin banget buat pakai S23 Ultra. Ya. So, sampai jumpa, sampai ketemu lagi dan saatnya bilang see you, bye.